KONI Provinsi Papua belum lama ini melantik pengurus KONI Kabupaten Jayapura masa bakti 2022-2026 bertempat di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Gunung Merah Sentani Kabupaten Jayapura. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Papua, Kenius Kugoya melantik serta mengukuhkan pengurus KONI Kabupaten Jayapura masa bakti 2022-2026 yang berjumlah sekitar 50 orang pengurus. Pelantikan dan pengukuhan ini dihadiri oleh Ketua Umum KONI Provinsi Papua beserta jajarannya, Bupati Jayapura, Sekda Jayapura beserta Forkopimda di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayapura. Kenius berharap pembinaan prestasi olahraga saat ini menjadi satu isu atau program penting dari pemerintah pusat, di mana Presiden RI Joko Widodo sudah mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, yang muatannya adalah pembinaan prestasi olahraga baik olahraga rekreasi, prestasi maupun industri olahraga guna menghasilkan pembinaan prestasi olahraga secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Isak Hikoya Biselago Sekretaris Umum KONI Kabupaten Jayapura mengatakan bahwa semua pengurus yang dilantik harus bekerja lebih efektif dan kuat karena sudah dibekali oleh materi-materi dari pusat sehingga pembinaan secara eksternal tetapi juga rapat pembinaan. Sehubungan dengan acara pelantikan KONI Jayapura hari ini di mana telah kita melaksanakan amanah dari Kitab Suci Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga telah melaksanakan sebuah agenda besar musyawarah daerah pada tanggal 9 Agustus dan sudah selesai, kemudian terbentuklah badan formatur dan menyusun kepengurusan. Dan pada hari ini tanggal 23 September dilaksanakan pelantikan pengukuhan oleh KONI Provinsi Papua. Dasar pelaksanaan kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Keolahragaan, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KONI, Surat Keputusan KONI Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 dan arahan serta beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Terpilih Ketua Badan Formatur pada tanggal 6 September 2002 tentang pelantikan pengukuhan pengurus KONI Kabupaten Jayapura masa bakti 2022-2026. Maksud dan tujuan adalah meningkatkan, memperkokoh organisasi KONI Kabupaten Jayapura guna mewujudkan prestasi, mengangkat harkat dan martabat keolahragaan yang ada di Kabupaten Jayapura demi tercapainya tujuan nasional. Anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan baik pelantikan maupun pembekalan orientasi pengurus bersumber dari hibah APBD Kabupaten Jayapura dan mata anggarannya adalah dari KONI Kabupaten Jayapura. Dan terakhir, terima kasih kami kepada Bapak Bupati Jayapura selaku Bupati Jayapura. Bapak Ibu, kami sangat berharap kita semua memberi dukungan kepada Bapak Bupati karena dalam masa kepemimpinan selama dua periode sudah melaksanakan dua event besar dalam olahraga di Kenambai Umbai, yaitu adalah Porkap pertama dan Porkap kedua. Ini baru pertama kali di tanah kami. Dari hasil Porkap ini, kita akan mendapat data atlet untuk kita bawa mengikuti Porprov yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang sesuai jadwal dari KONI Provinsi Papua. Tamu undangan yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, demikian laporan singkat dari kami. Kiranya semua yang hari ini kita kerjakan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, tapi juga mari kita menjunjung tinggi prestasi di tanah Kenambai Umbai dan mempersiapkan atlet untuk meraih kejayaan. Terima kasih.
Ketua Umum KONI Kabupaten Jayapura, Matius Awetau, yang juga Bupati Jayapura, dalam sambutannya mengatakan bahwa melalui Porkap 2 yang lalu KONI telah mempunyai database atlet-atlet muda yang berprestasi, yang mana ini akan menjadi program utama KONI Kabupaten Jayapura untuk melakukan pembinaan-pembinaan rutin untuk mempersiapkan atlet-atlet berprestasi. Papua identik dengan olahraga. Bapak Gubernur juga sudah canangkan bahwa kita sedang menuju provinsi olahraga. Karena komposisi seperti ini harus menggerakkan semua potensi yang ada di kabupaten ini. Kita tata dia, kita kemas dia menjadi satu kekuatan untuk olahraga, untuk kejayaan di tanah Papua. Program kemarin kita sudah punya data atlet-atlet muda yang hebat. Ini akan menjadi program utama KONI periode ini. Bagaimana pembinaan-pembinaan yang rutin, pikiran-pikiran yang cerdas untuk mempersiapkan atlet yang sudah tersedia ini. Karena program tujuannya untuk itu, untuk menjaring atlet-atlet muda terbaik, kemudian itu menjadi agenda KONI Kabupaten Jayapura. Dalam sambutannya, Ketua Umum KONI Papua, Kenius Kugoya, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus KONI Kabupaten Jayapura yang baru dilantik, karena hanya dengan waktu kurun yang singkat namun pengurus KONI dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara pelantikan pengurus KONI dengan baik. Selamat siang. Salam olahraga. Salam olahraga. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas pertolongan Tuhan hari ini di gedung yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Jayapura ini kita boleh mengikuti, menyaksikan prosesi pengukuhan kepengurusan KONI Kabupaten Jayapura hari ini, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya, kita baru saja melaksanakan PON ya, dalam suasana yang begitu sulit di tengah-tengah pandemi ya, dalam keadaan yang ya antara jadi dan tidak ya, tetapi kita sudah bisa membuktikan bahwa kita bisa begitu, ya. Nah, oleh karena itu kami tidak ragu sedikit pun terkait dengan pembinaan olahraga ke depan. Pembinaan prestasi olahraga ke depan. Saya yakin dan percaya Kabupaten Jayapura sebagai garda terdepan yang terus memberikan kontribusi-kontribusi yang besar dalam menyumbang atlet-atlet berprestasi ya, yang mengharumkan nama daerah tetapi juga nama nasional dan internasional. Dalam persiapan PON 2024 dan PRAPON 2022 antar provinsi, para pengurus KONI Jayapura menggelar kegiatan untuk melantik serta memberi pembekalan kepada para anggota pengurus KONI. Kegiatan ini bertujuan untuk kedepannya atlet di Papua dapat meraih prestasi di masing-masing cabang olahraga, dan untuk sementara ini ada sekitar 36 cabur dan kemungkinan akan bisa bertambah. Usai dilantik ke pengurusan KONI masa bakti 2022-2026, KONI Kabupaten Jayapura bekali para pengurus baru dengan beberapa materi, berupa orientasi kepengurusan KONI, prestasi olahraga dan disiplin cabang olahraga dengan mengusung tema energi positif wujudkan prestasi. Eman Sanusi selaku Wakil Ketua Satu Bidang Organisasi KONI Pusat dalam menyampaikan materi, menjelaskan hal-hal berkaitan AD, ART, peraturan, tugas pokok dan fungsi yang harus dipahami oleh pengurus baru dengan harapan pengurus baru lebih maju. PON itu adalah tanggung jawab pemerintah yang di dalam pelaksanaannya ditangani oleh menteri yang teknis yang terkait, dan dalam pelaksanaan tugas menteri tersebut dimenugaskan KONI sebagai penyelenggara. Materi dilanjutkan dengan pembahasan prestasi olahraga, cabang olahraga dan disiplin cabang olahraga oleh Wakil Bidang Pembinaan dan Prestasi. Memang ini menjadi tantangan sendiri kalau menjadi narasumber di jam-jam krusial seperti ini. Biasanya ini adalah jam krusial. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap semangat untuk memiliki. Oke, kita lanjut saja. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Eman tentang Haornas yang berkaitan dengan tema maupun tema. Di Haornas itu
bersama tetap juara temanya. Kemudian Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa olahraga bukan hanya sekedar gaya hidup dan latihan fisik belaka, melainkan dijadikan sebuah instrumen. Instrumen itu alat, tes, atau hal menjadi norma, di mana untuk menanamkan jiwa dan karakter yang baru, memelihara semangat untuk menjadi pemenang, serta menjadi optimis untuk maju. Nah, ini mudah-mudahan ke depan menjadi yang akan mendasari kita semua di dalam hal prinsip bagaimana membina olahraga atau menjadikan olahraga berprestasi. Seluruh peserta berjumlah 96 orang mengikuti pembekalan ditunjukkan beberapa peserta melontarkan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Saya juga sebagai ketua OTSI Kabupaten, dari puncak yang kita sudah laksanakan bulan lalu, 61 adat yang sudah terjaring. Yang jadi pertanyaan itu, kenapa laki-laki berprestasi, tapi alat yang mereka gunakan itu sangat minim dan jauh dari kualitas. Itu perahunya yang harus sangat mahal. Ya, kalau mereka punya perahu yang sekarang ini mereka pakai untuk berlatih, perahu itu sangat-sangat terbatas. Kalau kita lihat yang baik cuma mungkin tiga yang baik. Mereka kemarin dilakukan kita undi supaya jangan pelatih memberikan perahu yang baik kepada atlet yang dia senang gitu. Ya, kita undi tiga perahu itu siapa saja boleh menggunakan. Nah, ini masalah untuk anak-anak ini karena perahu yang berkualitas itu sangat mahal. Ini bagaimana mau bisa fasilitasi sehingga perahu yang terpresentasi untuk para atlet ketika dia dengan susun demo itu siap, tetapi alatnya kurang memenuhi. Terima kasih untuk penjelasan. Ustadz Iko Yabi selaku Sekretaris Umum berharap pembekalan oleh komite pusat ini dapat menciptakan pengurus yang efektif dan lebih kuat. Bapak Ibu pengurus yang kami hormati, kami atas sama seluruh panitia kerja mempersiapkan acara ini juga dengan waktu yang ada. Dan hari ini dari permulaan kita laksanakan dari yang baik. Kita akan mengakhiri semua rangkaian acara baik pelatihan maupun pembekalan dan orientasi pengurus. Hal-hal yang menjadi perhatian dari kami adalah yang disampaikan oleh Kori Pusat itu menjadi penting untuk kita di dalam menjaga atau menata organisasi Kori di Kabupaten Jayapura. Hari ini kita masuk di rumah yang baru. Kita harapkan semangat ini menjadi semangat kita bersama Kori Kabupaten Jayapura sehingga ada target yang diharapkan oleh pemerintah, rakyat, dan sebagainya. Tapi kata-kata terpatri tidak diubah kita semua dan kata-kata itu menjadi teladan dan kita harus wujudkan kata-kata itu menjadi sebuah kenyataannya berprestasi di Kabupaten Jayapura. Ya, mari kita berjaya yang jujur, mari kita membuat sesuatu yang terus mengutarakan upaya-upaya sehingga lur di tanah ini Tuhan Alam Alam Maha Kuasa memberkati kita semua yang kerja. Shalom, salam sore dan Tuhan menolong kita semua. Ketua Umum KONI Provinsi Papua, Kenius Kugoya menerangkan bahwa dengan adanya Papua sebagai provinsi olahraga, maka pengurus yang baru ini harus berbenah untuk bagaimana mempersiapkan atlet-atlet yang berprestasi karena dalam waktu dekat akan diadakan Prapekan Olahraga Nasional, sehingga ia yakin bahwa Papua sudah siap.
Mengingat sudah hampir 2 kali Papua mengadakan Pekan Olahraga Kabupaten, dengan itu sudah menunjukkan bahwa Papua dengan adanya Papua sebagai provinsi olahraga, maka pengurus yang baru ini sudah harus benar ya untuk bagaimana mempersiapkan atlet-atlet prestasi ya untuk mengharumkan nama daerah dan nama Indonesia tentunya ya. Dan dalam waktu dekat akan ada pelaksanaan forum ya bukan olahraga provinsi, dan saya yakin Kabupaten Jayapura pasti sudah siap. Kenapa? Nah, sudah hampir 2 kali melaksanakan pekan olahraga kabupaten ya, dan itu menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura sudah siap ya. Nah, saya berharap ya pembinaan prestasi yang sudah sedang berlangsung ini terus dipertahankan dan akan terus lebih lagi untuk bagaimana memberikan kontribusi besar untuk bangsa dan negara untuk atlet-atlet prestasi ya. Kita akan mempersiapkan juga untuk juga PON 21 di Aceh dan Sumut. Ini tentu menjadi program dari PONI Kabupaten untuk bisa mengerjakan ini dengan baik ya, membangun pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten. Harapan dari pengurus KONI adalah semua pengurus yang baru dilantik ya harus efektif. Dia harus lebih kuat lagi karena sudah dibekali dengan materi-materi dari KONI pusat dalam rangka untuk melakukan pembinaan organisasi secara internal, tapi juga melakukan pembinaan olahraga bagi cabang olahraga supaya atlet-atlet itu berprestasi di waktu saat ini itu aku yang kedapat. Itu kita harapan begitu. Jumlah pengurus menjadi besar, tapi harus menunjukkan efektivitas dalam bekerja, menunjang kegiatan, membantu ketua umum supaya KONI ke depan, KONI Jayapura ini lebih energik untuk meraih prestasi. Harapan saya seperti yang saya lihat, seperti yang saya rasakan juga, bahwa ini harus dipertahankan, semangat itu harus dipertahankan, dan apa yang tadi dilantik itu merupakan satu kebijakan ya, dari ketua umum yang adalah Pak Bupati, sangat tepat dan tidak hanya sekedar banyak, tetapi semua unsur, semua elemen itu direkrut masuk. Orientasinya jelas bahwa bagaimana Kabupaten Jayapura melalui KONI-nya itu bisa lebih maju, lebih berkembang, terutama di dalam pembinaan olahraga prestasi. Dan sampai saat ini saya pikir bahwa salah satu yang giat melakukan pembinaan melalui pemorganisasian yang baik adalah Kabupaten Jayapura ini. Kenapa saya katakan itu? Karena saya datang bukan saatnya sekarang ini. Nah, saya lihat progresnya dari awal sebelum pun saya diberikan kesempatan untuk mengisi materi itu dan progresnya jelas ada. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi, dan apa yang diharapkan oleh Pak Ketua Umum yang dalam ini adalah pemerintah dan Kabupaten, Pak Bupati, itu bisa direalisasikan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan materi itu adalah bisa mendorong, bisa membekali daripada mereka untuk meningkatkan kinerja sendiri. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.